Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan secara resmi menutup pertandingan turnamen antar polsek yang memperebutkan Piala Kapolres Simalungun. Acara penutupan turnamen ini dilaksanakan di lapangan asrama polisi Pematang Siantar. Pada turnamen Piala Kapolres Simalungun tersebut terdapat 5 pertandingan yang telah dilaksanakan, yaitu sepak bola, bola voli, catur, trum gembira, dan paduan suara. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun mengucapkan selamat kepada yang berhasil keluar sebagai juara, dan kepada yang belum berhasil agar tetap berlatih dan terus berusaha. Pada turnamen Piala Kapolres Simalungun, yang menjadi juara pertama untuk pertandingan sepak bola adalah tim kesebelasan Polsek Tiga Balata, dan untuk bola voli juara pertama diraih oleh tim Polsek Bosar Maligas, dan untuk trup gembira diraih oleh tim Polsek Parapat, dan pertandingan catur dimenangkan oleh Edman Silalahi. Dan setiap juara pertama berhak mendapatkan piala serta uang pembinaan. Yang nantinya setiap tim yang menjadi juara juga akan mengikuti turnamen selanjutnya yang akan memperebutkan Piala Kapolda Sumatera Utara. Pada penutupan turnamen turut dihadiri oleh Exco PSSI Gusti Randa guna memberi motivasi kepada seluruh tim khususnya cabang olahraga sepak bola. Sekarang kan berapa ada 5 turnamen itu untuk mengukur rasa persaudaraan dan menggalakkan dua olahraga di Kabupaten Simalungun yang dalam hal ini juga kita lihat sepak bola di Sumatera Utara kena degradasi ke 32, makanya kita datangin dari PSSI bagaimana biar bola sepak bola yang khususnya di Simalungun bisa hidup kembali seperti zaman-zamannya. Dan sepak bola juga kita gandeng juga KONI, anggota dewan sama masyarakat di sini semuanya kita gandeng untuk menghidupkan khususnya yang di Simalungun. Beliau sekarang ada tapi tahun depan nggak ada lagi. Nah, itu juga kurang baik ya. Jadi kalau bisa tiap tahun ada, bukan turnamen tapi sudah kompetisi gitu, berjenjang lah usianya ditambah ya. Dan untuk juara yang keempat diraih oleh Polsek Silokanya. Tiga, sekali lagi minta izin. 1, 2, 3, siap. Oke. Tapi dilihat dari uang pembinaan. Oke, berapa rumah? Dari Sumatera Utara, Erik Ginting, Tribrata TV. Salam Tribrata.